Panglima TNI Jenderal Muldoko memberikan semangat kepada para prajurit yang terlibat dalam pencarian pesawat Air Asia. Seusai mendarat di kapal perang Banda Aceh menggunakan helikopter Seahawk milik Amerika Serikat, Panglima TNI berharap operasi pencarian Air Asia tuntas secepatnya. Ingin memastikan apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka agar mereka lebih keras lagi bekerjanya, karena kita dihadapkan kepada limit time. Kita dihadapkan kepada waktu yang terbatas. Selasa 6 Januari 2015, Panglima TNI Jenderal Muldoko menyisir wilayah-wilayah pencarian pesawat Air Asia. Muldoko juga sesaat singgah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.